spot yang sangat sulit. Oh, itulah cantai. Kelihatannya dapat lubang cantik. Oke, Mas, spotnya rimbun sulit. Kalau nggak biasa mancing di sini, Mas, nggak kira berani. Juga sarang tawon, sarang kobra. Iya. Aduh. Oh, kayak disogok langsung, Mas. Oke, wes mak trot. Tarik, Mas. Itu ya? Enggak. Lumayan paling ini. Jang ini, Mas, paling lubangnya kecil loh, Mas, lubangnya, Mas. Halo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Cak Amroji, dalam acara Mancing Belut, Mas. Oke, Mas, kesempatan yang mendung mau hujan ini ya. Saya mencoba di parit-parit ini, Mas, pinggir-pinggir sawah ya. Bersama Mas Chandra, Mas. Oh, itu. Oke. Sa Indonesia kenal kabeh, Mas ya. Oke, Mas. Enggak pakai lama, Mas ya, keburu hujan ya. Gerimis ya. Oke. Langsung kita kebut ya, Mas ya, biar dapat belut banyak ya. Oke, Mas, segera ikuti, Mas. Come on, let's go. Kelihatannya Mas Chandra lagi repot nih. Dapat lubang di sawah. Dapat di sawahnya. Iya, enggak apa-apa. Di sawah juga bisa. Di parit juga bisa. Lubangnya mana nih, Mas? Itu dia. Oh, yang ke arah sini, saya kira di sana. Kelihatan? Oke. Kelihatan? Terlihat jelas tanpa diuruk-uruk soalnya. Iya. Coba dulu ya. Asli itu, Mas. Enggak bau tangan saya. Loh, langsung, Mas. Belum? Oh, naik. Oh, itu, Mas. Loh. Itu. Naik turun langsung. Nyata Pak kena. Sawah kok keras gitu, Mas? Nah, itu. Paling ya koneng itu, Mas. Mungkin. Lepas. Wah. Oke. Oke. Maktus. Lumayan ya, Mas, harganya. Lumayan, Mas. Jarang belut di sini kecil. Lu, Mas, gitu nih, Mas. Bok. Di parit dan di sawahnya. Sama saja belutnya ya, kuning-kuning. Ya. Gila. Dapatnya segitu-gitu tok, Mas, yo. Yang tadi lebih besar ya. Iya, lebih besar daripada ini. Iya. Wah, gimana lanjut? Oke. Siap. Babon-babon sawah tok, Mas, lumayan, Mas. Oke. Lubangnya ini, Mas, dua alam. Oke. Kelihatan enggak ini? Enggak tahu. Yes. Kecil, Mas, lubangnya? Oh, kelihatan. Lubangnya kecil. Kecil? Yang penting isinya. Kecil isinya onde-onde ya, enggak tahu, Mas, ya. Iya, beci, Bu. Enggak tahu. Coba, Mas, ya. Pencacing, Mas, ya. Bismillah. Naik tapi pukulan. Aduh. Santap. Wis biar ya. Sekat. Jadi makan ya. Bisa. Bisa, Lut. Mancap, Lut. Aduh. Melawan, Mas. Melawan. Ya lumajang ini, Mas, paling. Lubangnya kecil loh, Mas, lubangnya, Mas. Jangan diremehkan. Cerut. Wan mancap habis, Mas. Oke, Mas, tarik, Mas, ya. Siap. Oke. Tarik. Tarik. Monster. lumayan kuning, Mas. Lubangnya kecil loh, Mas. Iya.
lumayan kuning-kuning ya. Iya, di sini kuning-kuning Mas belutnya. Gila. Soalnya untuk yang piara saya dulu saya kasih belut kecil. Terlalu banyak ngarangnya ini. Mulai ngibul ya. Iya. Oke, lumayan Mas ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjutkan. Cari yang gini-gini dok Mas. Oke. Menemukan lubang dalam cukup cantik ya. Ya Mas ya, sini ya. Oke. Pas aja. Oke. Coba dulu Mas ya. Mudah-mudahan belutnya tidak puasa Mas ya. Kalau belutnya puasa semua susah Mas kita Mas. Orangnya puasa enggak itu? Oh iya dong. Pasti itu. Oh naik Mas. Oh naik Mas, naik. Oh, iya. Biar kepalanya biar keluar. Mas, iya. Aduh. Oh, kayak disogok langsung Mas. Oke, wes mak trot. Oh, batuknya kok angel minggu. Tarik Mas. Itu ya? Enggak, lumayan paling ini. Oke. Banyak batunya. Aduh. Enggak bisa tarik Mas. Kena kebol. Iya, paling. Itu dia. Aduh. Waduh, tuh Mas. Lubangnya Mas. Wah, dah. Kelihatan. Oke. Lubangnya ada katok kolor, Mas. Ada kolor. Kolor hijau. Wadah, masa oleh katok kolor itu. Belutnya ada, Mas? Ada ini. Wadah. Tunggu enggak lepas. Lawan, Mas. Lawan. Oh, besar, Mas. Perjuangannya Mas Ru. Waduh lah kok. Gombal tok ngono Mas. Kayaknya di tengah gombal Mas. Kecepet gombal ngono. Oh, oi. Oh, naik Mas. Naik. Mudah-mudahan tidak kena prank. Lumayan kuning. Lumayan kuning ya. Tapi di bawah katok kolor. Iya. Enggak apalah, yang penting kan bisa naik. Oke, lanjut. Oke. Di bawah batu itu lubang apa? Bekas pondasi mungkin ini ya. Bukan lubangnya ketunggeng enggak Mas? Coba saja. Kok mencurigakan. Iya, wes ya. Iya. Lubangnya mencurigakan. Iya. Oh, airnya? Loh, langsung gak Mas? Santap apa ini? Di santap apa nyantel yuk? Kendut-kendut tapi yuk? Oh, ya mas. Dimakan itu Mas. Memang ya di batu ya harus hati-hati Mas. Waduh. Air Mas. Gerdas-gerdas. Masuk anu. Kebo. Nyepit. Pasang umpan mana? Mau sebalik balik kebo. Apa lagi? Mudah-mudahan belut Mas, jangan dalam-dalam Mas. Iya. Sulit nanti nariknya. Oh, besar Mas. Kalau lihat cerok gitu ya besar Mas. Terus gak pakai lama ya. Iya wes. Daripada sulit. Wah, ngempat gitu Mas. Oh, koneng, aduh, sampai berdarah Mas. Oncongnya. Iya. Masih lawan. Duduk pelan. Paling lepas yang pertama tadi Mas berdarah itu ya. Iya mungkin. Waduh, lubang di bawah batu Mas. Ternyata belut. Kuning lagi. Oke, mana apinya? Oke. Loh, gitu ya Mas. Ini kalau di sawah ya sudah babon Mas ini Mas. Gigi montok ini iya. Mas Adian. Lo ya lemu. Gila. Tidak terduga di pembatuan masih ada babonnya. Enggak menyangka Mas ya. Iya, lumayan montok nih. Mau cari yang besar lagi Mas. Oke, siap lanjut. Iya, yes, oke okay, Mas, kita lanjutkan. Lubang menerowong. Coba dulu ya. Iya. Nah, jadi ya. Tuh, positif itu Mas kelihatannya Mas.
mudah-mudahan saja. Seperti ini biasanya mak ceprot gitu. Saya loskan maksudnya. Santap mas. Memang minta dalam mas, makanya mas. Gak mesti emang. Iya. Dikunyah-kunyah. Lagi dikecapi mas. Lambang, loh lepas. Wah, gak niat ini makanya ini. Ada ya. Lepas. Masa habis. Oke mas, sudah sore ya, saatnya pulang. Sambil menunggu berbuka puasa mas. Tapi alhamdulillah mas tadi dapat kuning kuning ya mas ya. Dapat kuning kuning ya. Bapak-bapak salah ya. Itu penuh mas itu. Tapi ya, banyak yang nggak kerekam mas ya. Banyak yang kerekam. Coba-coba langsung ke atas. Iya. Soalnya berjauhan mas ya. Iya berjauhan. Akhirnya ketemu lagi mas di kali ini. Oke mas eh. Terus mampir ke channel saya, channelnya Mas Chandra Setiawan ya, terus kunjungnya supaya kami tetap semangat membuat konten Mas. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Bantu usaha-usaha kami semua. Cak Amrasi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ji, mantap.